kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun merontak, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta kita pun terpana menatap kemilau dunia. Terkadang suara hati pun merontak, rasakan palsunya dunia.
Mari kita mengikuti damainya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bijaksana. Dialah lentera dunia, dialah sang bagawa. Mari kita mengikuti damainya, jadikanlah lentera di hati, bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damainya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di hidup.
Selamat pagi, Ibu Bapak serta Saudara-saudari Sedama, Namo Buddhaya. Selamat datang di Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi pada hari ini, dan kita berjumpa untuk melakukan puja bakti hari Minggu. Tapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa himbauan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Yang pertama, mohon untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama puja bakti berlangsung. Mohon untuk menonaktifkan perangkat telekomunikasi atau dalam di setting dalam mode silent. Kemudian mohon untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan di damasala ini. Dan selama damadesana berlangsung, harap menjaga ketenangan dan tidak berbicara dengan yang lain. Dan selama puja bakti berlangsung, untuk tidak menyelonjorkan kaki ke hadapan altar. Nah, mari kita mulai puja bakti hari ini dengan mohon kepada Bapak Ibu untuk duduk bertumpul lutut dan bersikap anjali. Akan diawali dengan pemimpin puja menyalakan lilin dan dupa. Parita dibuka halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Budang bhagavantang abhivademi. Budang bhagavantang abhivademi.
Sang Bhagava, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagava. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supadipanno Bhagavato Sawakasanggo. Supadipanno Bhagavato Sawakasanggo. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagava telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasatta yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagavantang sasadamang sasawakasanggang abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagava, Sang Bhagava Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagava kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagava beserta Dhamma dan Sangga. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagava. Handamayang Buddhasa Bhagavato Upabhaganamakarang karomase namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Handamayang sarana gamana padang hanamase buddhang sarana gacchami dhammang sarana gacchami sanggang sarana gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami.
Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangga. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangga, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangga. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Handamayang Buddha nusati nayang karumase itipiso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagavati. Karena itulah Sang Bhagava, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Handamayang Dhamma nusati nayang karumase swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditapo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Handamayang Sangga nusati nayang karumase supatipanno bhagavato sawakasanggo ucupatipanno bhagavato sawakasanggo nyayapatipanno bhagavato sawakasanggo samicipatipanno bhagavato sawakasanggo yadidang cattari purisayugani atta purisa pugala esa bhagavato
sawaka sanggo ahuneo pahuneo dakineo anjalikaraneo anutarang punya ketang lokasati. Sangga siswa sang bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa sang bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa sang bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa sang bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa sang bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Handamayang satta kirya katayo panamase nati me saranang anyang budo me saranang warang etena satya wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satya wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena satya wacena soti te hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, kita akan membacakan Karaniya Metta Sutta, buku Parita halaman 34. Marilah kita membaca sutta tentang kewajiban dan cinta kasih. Handamayang karaniya metta sutang hanamase karaniya matta kusalena yantang santang padang abhisammeca sako uchu ca suwaco jasa mudu anati mani santu sako ca subaro ca apa kico ca salahu kauti
Santi Triyo Canipakoca Apakabo Kulesu Ananugido Naja Kudang Sama Care Kinci Yena Winyu Pare Upawadeyung Sukino Wake Mino Hontu Sabe Sata Bhawantu Sukitata Yeke Cipana Butati Tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa majimarasaka anukatula Ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure Butawa sambawe siwa sabe sata bhawantu sukitata Na paro parang niku beta Na timanyeta kata jinang kanci Biaro sana patiga sanya Nanya manyasa duka micea Mata yata niang putang Yusa eka puta manurake Ewam pisababutesu Mana sambawaye aparimanang Metan jasa balokasming mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asam badang awerang asapatang Titan carang nisinoa saya noa ya watasa wikatamido etang sating aditea Brahma metang wiharang idamahu Ditinca anupagama silawadasane nasampano kame suwinea gedang nahi jatu kabaseyang punareti Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong. Merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga.
tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh, tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus, ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi, semoga mereka semua hidup bahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan diantaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini, yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan metta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi. Selanjutnya kita akan membacakan Abhinna Pacawekanapata, buku Parita halaman 40. Marilah kita membaca perenungan kerap kali. Handamayang abhinha pacawe kanapatang Bhanamase jaradamom hi jarang anatito biadidamom hi biading anatito maranadamom hi maranang anatito sabehi me piyehi manapehi nanabawo winabawo kamasakom hi kamadayado kamayoni kamabandu kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bhawisami ewang amehi abhinhang pacawe kitabhang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku.
Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Saudara-saudari sedama yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan sejenak berlatih meditasi. Ambillah sikap duduk yang nyaman, punggung ditegakkan, telapak tangan bisa diletakkan di atas pangkuan atau diletakkan di atas lutut. Selanjutnya mata bisa dipejamkan dan tubuh bisa dirilekskan. Dengan pikiran yang tenang, ucapkanlah dalam hati kalimat cinta kasih secara perlahan. Ucapkan di dalam hati kalimat, semoga saya berbahagia. Semoga keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Ulangilah kalimat cinta kasih itu secara terus-menerus di dalam hati sampai meditasi selesai. Meditasi dapat dilanjutkan.
Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nitya Bhavana selesai. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, marilah selanjutnya kita akan mendengarkan satu wihara Gita dengan judul Dhammacakka Pavattana Sutta. Pertama kali Sang Buddha sekali roda dhamma telah diputar.
Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, marilah kita duduk bertemu lutut dan bersikap anjali, karena Yang Mulia Bante Adiratano Tera akan memasuki Dhammasala. Selanjutnya, marilah kita membacakan permohonan lima sila di buku Parita halaman 43. Handamayang Pancasila Aradhanang Karomase Okasahang Bhante Tisarane nasading Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bhante Dutiampi okasa ahang bhante tisaranin nasading pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang detame bhante tatiampi okasahang bhante tisarane nasading pancasila dhammang Ya jami nugahang katwa silang detame bhante. Perkenankanlah Bante, saya memohon lima sila beserta tiga perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Kedua kalinya, Bante. Perkenankanlah, saya memohon lima sila beserta tiga perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Ketiga kalinya, Bante. Perkenankanlah, saya memohon lima sila beserta tiga perlindungan. Anugerahkanlah padaku sila itu, Bante. Ya Mahang Wadhami Tang Wadheta. Amma Bhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchami. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tissaraṇaṃ paripunnaṃ. Amma bhante panatipata veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Panatipata veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Adinnādana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Adinnādana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Kamesu micacara veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Kamesu micacara veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Musavada veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Musavada veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Suramerayama japamadatana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Suramerayam majjhapamadatthana veramani sikkhapadaṃ samādhiyāmi. Imani panca sikkhapadani silena sukatin yanti, silena bhogasampada, silena nibbutin yanti, tasma silang visodhaye. Amma bhante sadu sadu sadu. Sebelum mendengarkan Dhamma di sana,
Marilah kita membacakan permohonan Dhamma Desana, buku Parita halaman 47. Handamayang Dhamma Desana Aradhanang Karomase Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Aniwarang Ayacata Santi Dasata Paracakacatika Desetu Damang Anukampimang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mano pubbhangama dhamma, mano setha mano maya, manasace paduthena, bhasatiwa karotiwa. Tatonang dukamang weti, cakangwa wahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya terimalah salam Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia. Tadi sebelum Dhamma Desana ini dimulai, diputarkan satu lagu yang sangat bagus. Apa tadi judulnya? Dhammacakka Pavattana Sutta. Ini lagu pertama kali saya baru mendengar, ya. Jadi saya berpikir sangat bagus juga sebelum dengar Puja Bakti kita menyanyikan lagu-lagu Buddhis. Orang yang suka menyanyi itu raut mukanya kelihatan awet muda. Ya, kalau ingin awet muda sering-sering nyanyi. Jangan sering-sering stres. Kalau nyanyi otot-otot di wajahnya itu olahraga, dia bergerak. Ya, tapi jangan teriak-teriak dimarahin tetangga. Ya. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin menyampaikan ya, tentang penderitaan. Ada yang belum pernah mengalami penderitaannya di sini? Belum tahu penderitaan itu apa? Belum pernah mengalami ada? Sudah pernah mengalami? Berarti saya menceritakan apa yang saudara sudah tahu sebetulnya.
Ya. Jadi di dalam kehidupan kerap kali kita mengalami penderitaan. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya ingin bertanya kepada ibu bapak yang ada di barisan paling depan. Kalau di belakang terlalu jauh mungkin. Yang di barisan paling depan, ibu bapak tahu apa isi pikiran saya? Mungkin masih jauh ya, jadi tidak tahu. Coba saudara tanya mungkin di sebelah saudara, orang-orang yang duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan, saudara tahu apa isi pikirannya? Ada yang tahu? Tidak tahu juga. Tapi kalau saya bertanya, apakah saudara tahu isi pikiran Anda sendiri sekarang? Apakah ada kebencian di dalam diri saudara? Saudara bisa tahu tidak? Bisa tahu? Iya. Jadi, kita tidak bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran orang yang bahkan di sebelah kita. Orang yang dekat dengan kita sekalipun kita tidak tahu apa isi pikirannya. Tapi pikiran diri kita sendiri kita bisa tahu. Saya sambil minum ya. Tapi isi pikiran kita sendiri kita bisa tahu. Di mana penderitaan bisa muncul? Di mana penderitaan bisa muncul? Penderitaan tidak lebih bisa muncul di dalam diri kita sendiri. Apa yang dikatakan sebagai manusia, sebagai diri kita sendiri ini, manusia tidak lebih dari batin dan jasmani. Kalau sering kita menggunakan bahasa umum yang namanya manusia, jasmani dan rohani, kata orang begitu ya. Dalam istilah Buddhis kita kenal nama dan rupa, batin dan jasmani. Jadi di mana penderitaan itu berada? Di dalam diri kita sendiri. Tetapi orang yang tidak tahu mungkin berpikir penderitaan itu datangnya dari luar. Tetapi kalau kita menyelidiki lebih dalam, penderitaan tidak datang dari luar. Tapi penderitaan ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita memahami penderitaan? Ini satu hal yang sangat penting untuk kita berusaha memahami. Kalau kita ingin bebas dari penderitaan, kita harus tahu penderitaan itu apa. Ya. Kalau kita tidak tahu penderitaan itu apa, sulit bagi orang tersebut untuk bisa bebas dari penderitaan. Apa itu penderitaan? Dalam pengertian umum, penderitaan itu orang sering istilahkan kalau ingin sesuatu tidak tercapai, menderita tidak? Menderita. Inginnya sehat tapi sakit, menderita tidak? Menderita. Ingin naik pangkat tapi tidak, pangkatnya tidak naik, menderita. Tidak tercapainya keinginan dalam pengertian umum orang sebut sebagai penderitaan. Tetapi kalau kita menyelidiki lagi lebih dalam, ternyata tidak tercapai apa yang diinginkan, itu hanya kulitnya penderitaan. Belum masuk ke dalam intinya dari penderitaan itu. Kalau kita ingin menghapuskan penderitaan, kita harus masuk ke dalam intinya penderitaan itu apa. Jangan berhenti hanya pada kulitnya saja. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu penderitaan itu apa, kita harus tahu dulu diri kita. Karena penderitaan ada di dalam diri kita, bukan ada di luar. Di luar sana tidak ada masalah apapun. Penderitaan ada di sini, di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita bisa mengerti diri kita?
kita harus menyelidiki dengan seksama. Siapa sebetulnya aku ini? Aku ini siapa? Kamu siapa? Kalau ditanya kamu siapa, biasa orang sebut nama. Nama itu bukan. Atau pekerjaan, profesi, ya bukan. Ya. Manusia, Sang Buddha katakan, tidak lebih dari batin dan jasmani. Jasmani kita tentu kita tahu. Apa yang saudara lihat yang sedang duduk di depan ini jasmani yang saudara lihat. Tapi kalau batin, saudara tidak bisa lihat. Bisa lihat batin saya? Isi pikiran saya? Tidak ada yang tahu. Tapi jasmani, kita bisa lihat. Kita bisa sentuh, kita bisa pegang. Ini jasmani. Penderitaan bisa muncul dari jasmani. Misalnya lagi jalan, jatuh kakinya ke seleo. Itu penderitaan jasmani. Ya. Lagi di dapur, iris-iris, lagi masak, keiris tangannya, perih, penderitaan, jasmani. Ya. Sehat, terus berubah jadi sakit, sakit jasmani, sakit gigi, sakit kepala, itu penderitaan, jasmani. Tetapi penderitaan jasmani ini sangat sedikit, kecil sekali, yang menyebabkan orang tidak bahagia, lebih pada penderitaan batin. Apa sekarang ada yang sedang sakit? Ya. Kalau sakit-sakit jerawat saja masih bisa tersenyum. Ya. Sakit gigi, ya makan obat sebentar masih bisa senyum. Tapi kalau sakit batin, penderitaan batin, ya, ini penderitaan yang lebih berat. Kalau kita batinnya sedang sakit, makan jadi tidak enak, tidur tidak enak. Ya. Batin yang sedang menderita seperti apa? Contohnya orang yang sedang membenci. Ya. Kalau sedang benci, enak tidur, enak makan. Ada yang pernah mengalami membenci? Angkat tangan. Nah, syukurlah tidak ada yang pernah membenci di sini. Saya gembira sekali. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan orang yang batinnya berada dalam kebencian, apa saja yang dilihat jadi jelek, betul tidak? Apalagi kalau orang yang dibenci ini, apa saja yang dilakukan jelek. Kenapa? Karena batinnya sedang di dalam kebencian. Kebencian itu seperti bara, panas, tidak nyaman. Jadi itu salah satu penderitaan batin, berada dalam kebencian. Ada lagi penderitaan batin, orang yang batinnya sedang menderita, berada dalam keserakahan. Serakah itu mau apa juga mau, lihat apa mau. Lihat punya orang kepengen juga, semuanya pengen, semuanya mau. Ya. Kalau batinnya sedang dalam keserakahan, enak makan, enak tidur. Ya, padahal di depannya ada makanan yang enak, tapi karena pikirannya ingin yang lain, ya, mengharapkan yang lain. Orang seperti ini tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, kurang terus perasaannya. Bisa bahagia batinnya kalau demikian? Tentu tidak bisa bahagia. Nah, dari mana munculnya kebencian dan keserakahan? Dari ketidaktahuan. Sebetulnya kita, hidup kita ingin bahagia. Dan saudara-saudara, saya pikir sependapat dengan saya. Membenci itu tidak bahagia. Betul tidak? Ada yang tidak setuju? Angkat tangan. Kalau membenci itu tidak bahagia. Setuju semua ya. Membenci itu tidak bahagia. Jadi dari mana datangnya kebencian dan keserakahan? Dari ketidaktahuan. Ya. Kalau tidak tahu, namanya tidak tahu, apa juga bisa salah. Ya. Kebencian dipikir menyenangkan padahal itu menderita. Kenapa tidak tahu? Keserakahan itu sebetulnya tidak menyenangkan. Tapi dia mau. Kenapa? Karena tidak tahu. Oleh karena itu,
kita sebagai umat Buddha sangat penting sekali sedikit demi sedikit kita belajar dhamma. Supaya apa? Supaya memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tidak lagi tertipu oleh bentuk pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran ini bisa jadi musuh yang sangat jahat. Kalau ada orang yang mengancam kita, ya, menakut-nakuti kita, ya, atau mungkin yang lebih kejam lagi sudah dibantu, ditolong, sehingga dia berhasil. Setelah berhasil orang ini mau menghancurkan kita, orang seperti ini masih lebih baik dibandingkan dengan pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Pikiran-pikiran yang tidak terkendali ini selalu mengancam, membuat kita kesal, jengkel, membuat kita khawatir, takut. Ini karena pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Ya. Jadi pikiran yang tidak terkendali ini jadi musuh yang sangat jahat. Siang malam bisa mengacaukan kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita belajar mengendalikan pikiran kita sendiri. Jangan berpikir kita kesal, kita jengkel karena orang lain. Bukan. Kalau kita berpikir karena orang lain yang menyebabkan kita menderita, kita hanya melihat bayangan di depan cermin, bukan barang aslinya. Ya. Jadi pikiran ini harus betul-betul kita awasi. Di mana pikiran bisa muncul? Kapan pikiran bisa muncul? Pikiran bisa muncul dari mata ketika melihat sesuatu. Pikiran bisa muncul dari telinga ketika mendengar sesuatu. Pikiran bisa muncul dari lidah, dari hidung penciuman, dari kulit objek-objek yang bisa disentuh, dia bisa muncul. Betul tidak? Jadi kita sekarang melihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika mata bertemu dengan rupa atau bentuk, ya, kemudian ada kesadaran melihat, pada saat itu bisa muncul bentuk-bentuk pikiran, bisa muncul persepsi-persepsi. Ketika telinga bertemu dengan suara, ada kesadaran mendengar, ketika itu bisa muncul pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, bisa muncul perasaan-perasaan. Ketika lidah ketemu dengan cita rasa, ada kesadaran pengecapan, muncul persepsi-persepsi, muncul pikiran-pikiran. Begitu juga dengan kulit, begitu juga dengan objek-objek yang bisa dicium bebauan. Betul tidak itu terjadi? Pernah mengamati itu? Nah. Jadi pikiran-pikiran ini bisa muncul ketika terjadi kontak. Kontak itu tadi, 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan kontak. 1 itu apa? Mata. 2 itu apa? Rupa yang bisa dilihat. 3 itu apa? Kesadaran melihat. 1 itu apa? Telinga. 2 itu apa? Suara. 3 itu apa? Kesadaran mendengar. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan kontak. Atau dalam bahasa Pali disebut sebagai pasa. Ketika kontak terjadi, selama kita belum tertidur, kita masih sadar, dari bangun tidur sampai kita sebelum tidur, selalu terjadi kontak. Kontak mata melalui mata. Kontak telinga melalui telinga. Kontak cita rasa melalui lidah. Kontak sentuhan melalui kulit. Maupun pikiran berupa persepsi-persepsi, ingatan-ingatan. Itu selalu terjadi. Di mana penderitaan bisa muncul atau dalam bahasa Pali disebut sebagai duka bisa muncul? Pada saat kontak
Oleh karena itu, kita harus hati-hati sekali mengawasi indria-indria kita. 6 indria kita inilah yang harus kita jaga betul-betul. Karena dari sana, ya, hal-hal yang buruk bisa masuk. Jadi mata, telinga, hidung, lidah, kulit, ini merupakan sensor-sensor yang menangkap data-data dari luar. Ketika mata ketemu dengan rupa, muncul kesadaran melihat, kita tahu ini warna, kita tahu ini baik, ini buruk, persepsi muncul. Pada saat itu kita belum melakukan satu hal yang disebut sebagai karma. Kita tidak melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk ketika kita hanya menangkap data dari luar sebagai data mentah. Tetapi ketika kita muncul keinginan-keinginan, maka di situ kita sudah mulai melakukan perbuatan disebut sebagai karma. Baik karma buruk maupun karma baik. Contoh, ketika kita buka handphone, muncul misalnya gambar orang kakinya patah. Ya, kita tahu toh kakinya patah misalnya. Atau orang sakit, kita tahu dia sakit. Begitu kita lihat gambar, pada saat seperti itu mata ketemu rupa, muncul kesadaran melihat. Pada saat seperti itu kita belum melakukan karma baik atau karma buruk. Tapi begitu kontak terjadi, muncul persepsi-persepsi, perasaan-perasaan, oh kasihan ya. Ya. Muncul keinginan untuk menolong. Berarti kita sudah melakukan perbuatan baik melalui pikiran. Apa itu? Ingin menolong. Karena apa? Karena kasihan. Berarti kita sudah melakukan perbuatan melalui pikiran. Mano sangkara, perbuatan melalui pikiran. Kalau perbuatan mano sangkara atau perbuatan melalui pikiran ini terus dikembangkan, ini bisa jadi ucapan. Contoh, tadi lihat gambar, orang sakit, kasihan ya, ingin menolong, perbuatan baik melalui pikiran. Terus itu berada dalam pikirannya, berkembang, muncul jadi ucapan. Ketemu temannya, ini ada orang sakit loh. Mau ikut bantu tidak? Ya. Muncul keinginan, ucapan. Ya, ayo kita bantu orang ini. Ajakan, ucapan. Waci sangkara, perbuatan melalui ucapan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia mengumpulkan misalnya dana untuk membantu orang ini yang sedang sakit. Ya. Kemudian pergi ke tempat orang tersebut. Dia melakukan perbuatan melalui jasmani. Jadi penderitaan maupun kebahagiaan seseorang tergantung pada perbuatannya. Perbuatan pikiran mano sangkara, perbuatan ucapan waci sangkara, perbuatan jasmani kaya sangkara. Kapan kita melakukan perbuatan? Kapan saja, selama kita belum tertidur, setiap saat kita melakukan perbuatan. Baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Perbuatan ini ada dua. Perbuatan yang baik, yang disebut sebagai sugati. Su itu bagus. Maupun perbuatan yang buruk, dugati, perbuatan yang buruk. Orang yang banyak melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan sugati, akan terlahir ke alam-alam surga. Swarga loka, surga. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan yang buruk, dugati, akan lahir ke alam-alam apaya, alam-alam yang duka, penderitaan. Ya. Nah. Kalau kita tahu ini, maka hati-hatilah kita mengamati
perbuatan kita. Sebelum seseorang berbuat, dia harus mengalami kontak. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak melalui enam indera. Oleh karena itu, enam indera ini harus dijaga betul-betul. Karena penderitaan maupun kebahagiaan seseorang tergantung dari kontak. Setelah kontak terjadi, muncul persepsi, muncul perasaan. Pikiran yang tidak terkendali akan cenderung mengarahkan kita kepada keserakahan maupun kebencian. Ini penting sekali. Disinilah poinnya kita sebagai umat Buddha harus paham. Ya. Jadi kalau kita sudah paham ini, kita tidak nyalakan lagi orang lain. Ya. Ketika kontak terjadi, pasa pacaya wedana, muncul perasaan. Perasaan yang muncul dalam diri seseorang tergantung bagaimana dia mempersepsikan ketika sensornya menangkap objek dari luar, bagaimana dia mempersepsikan data-data tersebut. Ketika kontak terjadi, mata kontak dengan rupa, muncul kesadaran melihat, pasa, kemudian dia berpersepsi. Oh, ini baik, ini menyenangkan, ini indah. Kalau dia memberikan nilai-nilai yang bagus, maka muncul bentuk-bentuk keinginan, muncul perasaan menyenangkan. Tapi kalau dia mempersepsikan ketika kontak terjadi, dia mempersepsikan hal tersebut sebagai buruk, ini hinaan, ini merendahkan, tidak menghargai. Dia memberikan nilai-nilai yang jelek, muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Ini terjadi dalam diri saya. Terjadi tidak dalam diri saudara? Terjadi tidak? Yakin? Terjadi pada diri saudara juga? Apakah saudara tahu ini terjadi? Kadang-kadang orang tidak tahu. Orang enjoy dalam kebenciannya. Ya? Wah, senang kalau sudah benci, cerita kemana-mana. Ingin menghancurkan apa yang dibenci. Kalau serakah, sudah pikir cari jalan bagaimana supaya dapat. Tidak peduli caranya gimana. Ya. Itu tidak sadar. Ya. Jadi penting sekali mengembangkan kesadaran. Nah, kontak ini penting sekali. Pasa pacaya wedana. Ketika di situ muncul pengetahuan, ah, ini perasaan menyenangkan. Ini kebencian. Ketika itu diketahui, maka bisa putus, tidak berlanjut menjadi ucapan maupun perbuatan. Kalau orang sampai berucap yang buruk, berarti isi kepalanya itu sudah nggak muat lagi hal-hal yang buruk itu sampai keluar lewat mulut. Kalau itu juga sudah saking banyaknya, bukan cuma meluap lewat mulut, ucapan juga bisa meluap menjadi perbuatan. Kenapa? Karena pikirannya, pikiran buruk tersebut terus berkembang, beranak pinak. Inilah jahatnya pikiran yang tidak terkendali. Bisa membuat orang tidak bisa tidur, terus dia bekerja. Pikiran tidak pernah lelah. Ya, bekerja terus dia. Ya. Tapi jasmani ini mengalami kelelahan. Jasmani ini sangat terbatas, tapi pikiran sangat luar biasa. 24 jam dia bisa bekerja, tidak keringetan, tidak capek. Ya. Saya pernah mendengar, Bante, saya sudah 4 hari tidak bisa tidur. Kenapa? Wah, mikir terus. Ya. Tapi jasmaninya begitu lelah. Jadi kalau jasmaninya lelah, pikirannya terus bekerja, akhirnya jatuh sakit. Ya. Nah, kontak ini harus kita amati. Kontak melalui mata, telinga, hidung, lidah, melalui enam indera ini harus kita amati. Kalau kita tidak amati, begitu kontak terjadi, kita lari ke kebiasaan yang lama. Kalau kontak yang berkaitan dengan persepsi-persepsi yang menyenangkan, bagus,
apa yang muncul selanjutnya? Keinginan untuk mendapatkan. Betul tidak? Semakin keinginan untuk mendapatkannya semakin besar, manosangkaranya semakin besar, maka daya upaya yang dia kerahkan juga akan semakin besar. Semakin besar daya upaya yang dia kerahkan karena keinginannya juga yang begitu besar, begitu dia dapat apa yang dia inginkan, dia rindukan, bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Bahagia. Kalau tidak bahagia berarti saudara-saudara belum memahaminya. Semakin seseorang punya keinginan sesuatu yang besar, diberikan nilai-nilai yang tinggi tadi, ini langka, ini bagus, ini limited, ya, ini mahal, saya mau, keinginannya juga besar, semakin dia berupaya semakin kuat, semakin effortnya semakin besar, begitu dapat kebahagiaannya juga semakin besar. Betul tidak? Kalau kebahagiaannya semakin besar karena tadi dapatnya susah, barang ini langka, ini mahal, kekhawatirannya besar tidak? Khawatir tidak? Khawatir rusak, khawatir hilang. Ya. Orang yang tidak mengerti mengejar kebahagiaan dengan cara memuaskan kesenangan indria. Ah, ini kurang bagus nih. Bagaimana nih kalau dilapisin emas semua? Misalnya. Kalau mau dilapisin emas apalagi 24 karat, uangnya juga mesti banyak. Kalau cuma dilapisin emas hanya warnanya saja, tinggal beli cat warna emas. Ya. Jadi keinginan semakin besar, maka daya upayanya juga akan semakin besar. Ketika didapat, maka kegembiraannya besar. Kegembiraannya semakin besar. Di balik kegembiraan itu ada kekhawatiran juga besar. Ini disebut sebagai kebahagiaan dengan mata kail. Ya, seperti kita melakukan sesuatu, kita beli barang, beli motor, beli mobil, semuanya tidak gratis. Harus bayar pajak kan? Nah, kekhawatiran, takut berubah, takut hilang, itu pajaknya dari nafsu keinginan. Itu kalau barangnya dapat. Sekarang kalau barangnya tidak dapat bagaimana? Keinginan hanya besar, desire-nya besar, ingin dapat. Sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak dapat. Kekecewanya besar tidak? Kekecewanya besar tidak? Besar juga. Kalau kekecewanya besar, penderitaan yang mengikuti besar tidak? Besar juga. Jadi apa yang disebut sebagai penderitaan? Ini ada keinginan, ini kenyataan. Gap antara keinginan dengan kenyataan itulah yang disebut sebagai penderitaan. Semakin besar gapnya, jaraknya semakin besar antara kenyataan dengan realita, dengan keinginan, semakin besar jaraknya, penderitaannya semakin besar. Terus lantas bagaimana Bante? Apa saya enggak usah berjuang sungguh-sungguh? Tidak berjuang sungguh-sungguh, tidak kerja sungguh-sungguh, lebih menderita lagi. Sang Buddha katakan di dalam ayat Dhammapada, kemiskinan itu penderitaan yang paling besar bagi orang yang mengharapkan kesenangan duniawi. Ya. Jadi bagaimana solusinya supaya kita bebas dari penderitaan? Kita harus mulai dari mengembangkan kesadaran. Mengamati indria-indria kita. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita mengecap, ketika kita mengalami objek-objek yang bisa disentuh, atau ketika kita berpikir, kita harus selalu sadar. Ketika perasaan muncul, perasaan ini ada tiga. Ketika kontak terjadi muncul perasaan, perasaan menyenangkan atau perasaan tidak menyenangkan.
atau perasaan yang bukan menyenangkan juga bukan tidak menyenangkan, perasaan yang biasa-biasa. Kalau berkaitan dengan perasaan yang menyenangkan, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak belajar, dia akan mengejar, berusaha untuk mendapatkan. Karena kontak muncul perasaan menyenangkan. Kalau tidak bertemu dengan perasaan yang menyenangkan, bertemu dengan perasaan yang tidak menyenangkan, dia berusaha menolak, menghindari, muncul kebencian. Berusaha mengejar akarnya dari keserakahan, keserakahan itu menjadi nafsu keinginan indria, kebencian itu akarnya dari ketidaksenangan, akan membentuk, berubah menjadi penolakan, menghindari. Itu terjadi di dalam diri kita. Ya. Nah, dengan mengembangkan kesadaran kita tahu, ketika kita melihat sesuatu, ini berantakan, malas orang-orang, muncul persepsi. Kita tahu ini persepsi buruk, ya sudah berhenti sampai di situ. Kalau berantakan ya rapikan. Gitu. Kalau ini muncul perasaan yang menyenangkan, wah ini enak sekali makanannya. Muncul perasaan menyenangkan karena lidahnya kontak dengan makanan, muncul keinginan untuk nambah. Padahal sudah darah tinggi, makan sate, dia banyak-banyak. Ya, giliran kena stroke, dia baru nyesal. Aduh, kenapa? Sudah terlambat. Ya. Nah, tapi kalau kita mengembangkan kesadaran, begitu lidah kita kontak dengan makanan yang kita sukai, muncul kesadaran, ini enak. Muncul kesadaran, ini enak. Tapi dia tahu, ini nafsu keinginan lidah, tidak boleh diikuti. Ngambil secukupnya. Ya. Kalau lihat ke pesta, ibu, bapak, saudara-saudara, lihat makanannya banyak. Sebelum ngambil piring, semua diteropong dulu. Dilihat. Nanti sudah ngambil, ambil. Baru makan beberapa, ternyata sudah kenyang. Sisanya banyak sekali. Ada yang pernah lihat begitu? Atau ada yang begitu di sini? Ya. Itu tidak terkendali matanya. Ya. Kita yang sudah mengenal dhamma, kita harus hati-hati. Makan secukupnya. Dengan mengembangkan kesadaran, kita menjadi tahu. Ini baik, ini tidak baik. Ini serakah, ini tanpa keserakahan. Ini kebencian, ini tanpa kebencian. Kita jadi tahu dengan mengembangkan kesadaran. Kalau orang tidak sadar, dia tidak tahu membedakan ini baik atau buruk. Tidak tahu ini serakah, ini benci, tidak tahu. Tidak sadar itu artinya orang yang tidak tahu. Ya. Orang yang sedang tertidur itu orang tidak sadar. Makanya Buddha itu orang yang sudah bangun, sudah sadar. Ya. Jadi mengembangkan kesadaran ini satu cara yang mutlak kalau kita ingin tidak menderita hidup kita. Kalau kita sadar, kita tidak mudah tertipu lagi oleh persepsi-persepsi kita, pikiran-pikiran kita yang jahat, yang tidak terkendali. Tadi saya sering katakan, pikiran yang tidak terkendali ini sangat jahat, membuat kita menderita, bukan orang lain, pikiran kita sendiri. Contoh, ada cerita seorang kepala cabang satu perusahaan. Kepala cabang ini sangat berprestasi, kerjanya bagus, rajin. Suatu ketika bosnya pindahkan dia ke tempat yang terpencil, yang jauh. Apa yang dia pikirkan? Waduh, saya tidak dihargai, kerja keras saya selama ini sia-sia, saya dibuang sama bos saya. Dia berpikiran demikian. Jadi dia ditugaskan di tempat yang jauh tersebut selama 1 tahun. Menurut saudara, selama 1 tahun orang tersebut bertugas di sana, dia bahagia atau tidak bahagia? Tidak bahagia. Waduh, gua dibuang nih sama bos gua. Percuma kerja keras gua selama ini sia-sia. 1 tahun di sana hidupnya menderita. Karena merasa dibuang, tidak dihargai, kerja kerasnya sia-sia. Percuma.
Dengan berpersepsi demikian, berpikir demikian, dia menderita 1 tahun di sana. Setelah 1 tahun kemudian, seluruh kepala cabang semua kumpul di kantor pusat. Akhirnya mungkin tidak tahan lagi, 1 tahun sudah menderita. Kumpul semua kepala cabang, dia cerita juga akhirnya sama bosnya. Bos, terus terang saya kecewa. Saya merasa dibuang, tidak dihargai. Kenapa saya dikirim ke sana? Padahal kerja saya juga bagus. Saudara tahu bosnya bilang apa? Saya pernah kirim orang-orang lain untuk menyelesaikan masalah di sana. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan di sana. Justru saya tahu kamu yang terbaik di antara yang lain. Begitu saya kirim kamu di sana, masalah di sana ternyata memang bisa selesai. Saya banyak kirim yang lain di sana, tidak bisa. Justru saya tahu kamulah yang terbaik di antara yang lain. Menurut saudara dia bahagia tidak? Ternyata bosnya pikir dia yang terbaik. Karena dia bisa memang betul-betul menyelesaikan permasalahan di sana. Jadi 1 tahun orang tersebut menderita di tempat tersebut karena apa? Karena bosnya kirim dia ke sana? Karena apa? Karena pikirannya sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha katakan tadi di dalam ayat suci Dhammapada, pikiran ini pemimpin, pikiran pembentuk, segala sesuatu diawali dari pikiran. Jadi di dalam ajaran Buddha, penting sekali kita menjaga pikiran kita sendiri. Orang berbuat jahat itu bukan karena dibisikin setan. Orang berbuat jahat bukan karena dia dibisiki setan. Curi, curi, curi motornya, ambil motornya, curi. Bukan karena dibisiki setan. Kalau saudara tidak percaya, tanyalah setan. Serius. Orang berbuat jahat bukan karena dibisiki setan. Karena setan bisikin dia, bukan. Tapi karena keserakahan maupun kebencian yang ada di dalam pikiran dia. Kalau keserakahannya besar di dalam pikirannya, lihat motor orang, dia pikir motornya sendiri, dia tuntun motornya pelan-pelan. Betul tidak? Percaya tidak saudara, seperti saya ucapkan tadi, orang berbuat jahat bukan karena dibisiki setan, tapi karena pikirannya sendiri. Kalau pikirannya penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, pikirannya tidak terkendali, orang tersebut demikian bisa berbuat jahat. Kalau kebenciannya begitu besar, ya, ingin menghancurkan apa yang dia benci. Ya. Kalau dia benci sama piring, piringnya bisa pecah belah, percaya tidak? Ada ibu-ibu, bapaknya sampai ada yang mecahin piring di rumah. Jangan kasih makan. Ya. Jadi penting sekali kita sebagai umat Buddha harus mengerti ini. Orang berbuat baik juga bukan karena dibisikin dewa. Ya, orang berbuat baik karena pikirannya baik. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga pikiran kita sendiri dengan cara mengembangkan kesadaran. Ketika kesadaran terkembang, kita tahu ini baik, ini buruk, ini serakah, ini kebencian. Orang yang sadar itu berarti dia tidak berada dalam kebodohan batin. Jadi caranya bagaimana mengembangkan kesadaran? Kita bisa menggunakan tubuh jasmani ini sebagai alat. Pada saat saudara jalan, saudara berusaha mengembangkan kesadaran. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Pada saat melangkah, saudara sadar sedang melangkah. Berarti saudara sedang belajar mengembangkan kesadaran. Pada saudara saat ini sedang duduk, belajar mengembangkan kesadaran, mengamati bagaimana posisi duduk, misalnya sensasi atau perasaan, kulit kita menyentuh lantai, tangan kita memegang, kita berusaha untuk selalu sadar. Itu menggunakan jasmani. Atau kita bisa juga mengembangkan kesadaran dengan mengamati pikiran-pikiran kita.
ketika mendengar, ketika kita makan, oh enak. Enak itu biasa tidak berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai rasa tahu enak saja, itu data mentah. Bagus kalau bisa berhenti sampai di situ. Tapi umumnya kalau tidak sadar, karena tadi lidahnya rasa makanan yang enak, muncul keinginan untuk nambah. Ya. Padahal sudah kolesterol tinggi, gula tinggi, karena enak tadi, wah gak apa-apalah, cuma sekali ini aja lah, besok gak lagi. Nah. Jadi bisa begitu. Tapi kalau kita sadar, ah ini enak, sudah secukupnya. Ya. Boleh makan apa saja asal terkendali. Ya. Tapi kalau makan tidak terkendali, walaupun itu sehat, makan vitamin, kalau tidak terkendali, terlalu banyak makan vitamin bisa keracunan juga. Walaupun vitamin. Oh makan sayur, sayur-sayur bagus katanya. Makan sayur terlalu banyak, ya bisa jadi. Bisa kena penyakit asam urat. Ya. Kalau orang makan sayur suka diledekin seperti kambing katanya. Gitu. Padahal ya kalau makan sayurnya terbatas, ya terkendali ya tidak mungkin jadi kambing. Ya, jadi begitu. Nah, ketika kontak terjadi, kita harus amati. Ini menyenangkan, tidak menyenangkan, kita harus tahu. Kalau menyenangkan, jangan sampai kita terseret dalam kebiasaan lama, yaitu memuaskan kesenangan indria. Kalau tidak menyenangkan, jangan sampai kita terseret dalam kebiasaan lama, yaitu kebencian. Ketika seseorang kesadarannya berkembang, maka batinnya tidak lagi disetir oleh perasaan-perasaan. Menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Batinnya lebih seimbang. Ketika batinnya lebih seimbang, ya, dia mulai bisa mengendalikan pikirannya. Tapi kalau orang masih disetir sama perasaannya, terus dia jadi budak dari perasaan. Apapun bentuknya namanya budak itu tidak menyenangkan. Ya. Nah, mengembangkan kesadaran kita bisa menggunakan jasmani. Ketika berjalan, kita tahu kita sedang berjalan. Kaki kiri, kaki kanan, kita bisa gunakan sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran kita. Ketika beraktivitas di rumah, kita sadar pegang pisau di dapur, kita sadar sedang pegang pisau. Sedang berpikir sesuatu, apakah isi pikiran saya saat ini? Kita boleh bertanya, apakah yang sedang saya rasakan sekarang? Apakah yang sedang saya pikirkan sekarang? Ketika kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, kita menjadi tahu apa isi dari pikiran kita sendiri. Tadi di awal saya tanya saudara-saudara, saudara tahu apa isi pikiran saya? Saudara tidak tahu. Saudara tahu apa isi pikiran orang di sebelah Anda? Saudara juga tidak tahu. Tapi kalau saudara mengembangkan kesadaran, maka saudara tahu apa isi dari pikiran saudara sendiri. Betul tidak? Kalau isinya kebencian, kalau isinya keserakahan, bisa melakukan perbuatan? Perbuatan apa? Perbuatan yang buruk. Kalau seseorang melakukan perbuatan yang buruk, maka duka akan mengikutinya. Seperti roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Ada hukum karma. Setiap perbuatan ada konsekuensi. Tidak bisa kita melakukan sesuatu tanpa ada akibat, tanpa ada konsekuensinya. Nah, dengan mengembangkan kesadaran, maka kita menjadi tahu baik buruk, benar tidak benar, patut tidak patut, kita menjadi tahu. Kalau kita semakin tahu, orang yang semakin sadar, kecenderungan dia semakin berbuat baik atau semakin berbuat buruk? Kecenderungannya kemana? Orang yang sadar, tahu ini baik, ini buruk, ini patut, ini tidak patut, ini seraka, ini tidak seraka, ini benci, ini tanpa kebencian. Dia sadar, semakin sadar, semakin cenderung berbuat baik atau berbuat buruk. Hah? Ya. Semakin cenderung berbuat baik, kalau dia semakin sadar. Gitu. Kalau dia semakin cenderung berbuat baik, kualitas hidupnya akan semakin baik atau semakin buruk?
kualitas hidupnya akan semakin baik. Kalau orang dengan percaya diri bisa mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya ini orang baik, semakin khawatir atau semakin takut atau semakin tenang hidupnya, tentu akan semakin tenang. Tapi saudara jangan percayalah, saudara coba praktekkan sendiri. Kalau saudara, hidup saya ini semakin baik, hidup saya semakin tenang atau semakin khawatir, coba saudara praktekkan. Jadi datang ke wihara, ya jangan seperti orang sakit gigi pergi ke apotik cari ponstan, makan ponstan dia pikir sudah sembuh, ya kemudian efek obatnya hilang, sakitnya datang lagi tidak? Datang lagi. Jadi pergi ke wihara, datang ke wihara seperti saat ini, saudara-saudara, tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau sudah dapat pengetahuan, jangan simpan di lemari pengetahuannya. Percuma. Pengetahuannya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Yang membuat saya menderita bukan karena yang di luar, tapi karena kontak. Begitu kontak terjadi, persepsi muncul. Ketika persepsi saya salah, persepsi saya tidak baik, perasaan tidak menyenangkan muncul. Ini diamati, dilihat. Tadi contohnya kepala cabang itu. Dia 1 tahun dia menderita bukan karena dia dikirim ke sana, karena persepsinya sendiri. Ya. Nah, jadi ini kita harus pahami. Kalau ini kita kembangkan, kesadaran kita kembangkan, kesadaran yang sudah terkembang harus dipakai, digunakan untuk apa? Mengamati 6 indrianya. Karena dari sana terjadi kontak. Ya. Begitu kontak terjadi muncul perasaan. Pasa pacaya wedana, muncul perasaan. Kalau muncul perasaan menyenangkan, dia tidak terseret dalam nafsu indria. Kalau muncul perasaan tidak menyenangkan, dia tidak terseret dalam kebencian. Karena dia sadar. Semakin dia bisa melakukan demikian, maka kualitas hidupnya akan semakin baik. Ya. Kalau kualitas hidupnya semakin baik, dia akan semakin tenang. Kalau dia semakin tenang, apapun yang akan dia alami melalui indria-indrianya, dia bisa melihat itu dengan lebih jelas. Ya. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, maka kita tidak lagi tertipu oleh pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Kalau kita sudah bisa jadi tuan dari pikiran kita sendiri, kita mau suruh apa juga dia akan nurut. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita. Apapun yang namanya tuan, itu lebih membahagiakan daripada apapun itu yang namanya budak. Siapa yang mau jadi budak di sini? Tidak toh? Walaupun budak pikiran sendiri, kalau bisa jangan. Kita harus jadi tuan dari pikiran kita sendiri. Pikiran jahat muncul, harus cepat-cepat kita singkirkan. Jangan sampai berkembang jadi ucapan maupun perbuatan jasmani. Kalau ada pikiran yang baik yang muncul dalam pikiran kita, harus kita paksakan pikiran ini jadi perbuatan, baik ucapan maupun jasmani. Nah, proses ini harus kita ulang, supaya apa? Supaya kita mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan ini ada kebiasaan berpikir baik, ada kebiasaan berpikir buruk. Ada kebiasaan berucap baik, ada kebiasaan berucap buruk. Ada kebiasaan berbuat yang baik, ada kebiasaan berbuat yang buruk. Berucap maupun berbuat yang mendasari pikiran. Ketika seseorang sudah biasa berpikir yang baik, maka akan sangat sulit orang yang sudah biasa berpikir baik untuk berbuat berpikir yang buruk. Betul tidak? Coba saudara pikir. Orang yang sudah biasa, kalau saya sudah biasa berpikir yang baik, sulit untuk berpikir yang buruk. Kalau saya sudah biasa berucap yang baik, akan sulit untuk berucap yang buruk. Kalau saya sudah biasa berbuat yang baik, akan sulit untuk berbuat yang buruk. Betul tidak? Saudara biasa berbuat baik atau berpikir baik?
berpikir baik, berbuat baik, berucap baik, atau berpikir buruk, berucap buruk, berbuat buruk. Saudara-saudara biasa yang mana? Itu gampang untuk mengujinya. Saya tanya saudara-saudara sekalian, lebih mudah berbuat baik atau berbuat buruk? Ini pertanyaan. Lebih mudah berbuat baik atau berbuat buruk? Ya. Orang-orang di timur, orangnya terkenal sopan. Ya. Kalau ditanya biasanya jarang menjawab. Mungkin juga mereka tidak paham kalau itu pertanyaan, jadi tidak dijawab. Lebih mudah berbuat baik atau berbuat buruk? Hah? Kalau ada orang yang menjawab lebih mudah berbuat buruk, berarti dia belum biasa berbuat baik. Saudara-saudara, sebagai umat Buddha, pegangan hidup kita, panatipata, weramani, sikapadang, samadhiyami. Saya bertekad melatih diri tidak membunuh makhluk hidup, betul tidak? Disuruh potong ayam, mau? Susah atau mudah? Susah. Jadi ketika seseorang sudah biasa berpikir baik, sudah biasa berucap baik, sudah biasa berbuat baik, maka berpikir yang buruk akan sangat sulit. Nah sekarang kalau kita sendiri belum biasa berpikir yang baik, mulailah, berubahlah, kesempatan masih ada. Ya. Jangan sia-siakan. Waktu saudara ini sangat terbatas. Ya. Di antara kita ini salah satu pasti ada di barisan yang paling depan. Ya. Saat ini yang paling depan itu saya. Ya. Jadi waktu kita sangat terbatas. Jadi biasakanlah berpikir baik, biasakan berbuat baik, biasakan berucap baik. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih berkualitas. Ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kebaikan itulah yang akan mengikuti kita. Perbuatan ini seperti roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Kita sebagai umat Buddha, inilah pegangan kita dalam kehidupan. Inilah perlindungan kita, berlindung kepada perbuatan kita sendiri. Ya. Buddha yang ada di belakang ini cuma rupang, patung. Buddha yang sesungguhnya sudah mengajarkan dhamma. Dhamma yang kita sudah miliki, gunakanlah di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara, hati-hatilah menjaga pikiran kita sendiri. Karena pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu. Pikiran pemimpin, segala sesuatu diawali oleh pikiran. Kalau orang berpikir buruk, berucap buruk, berbuat buruk, maka penderitaan akan mengikuti dirinya. Seperti roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Saya ucapkan terima kasih. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas pemaparan dhammanya. Semoga kami dapat mempraktikkan dhamma dengan baik. Selanjutnya, persembahan puja dana kepada Yang Mulia Bante. Dan sebelum Yang Mulia Bante meninggalkan Dhammasala, mari kita bersama-sama bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa
Wandami Bhante. Sadu, sadu. Mari kita bersikap anjali, Yang Mulia Bhante akan meninggalkan Dhammasala. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, marilah kita sekali lagi berbuat kebajikan bersama-sama dengan berdana paramita. Terima kasih atas dana yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita akan membacakan Etawata, buku Parita halaman 48. Setelah
Cirangrangkantu Desaneng, nanti kita ditambahkan dengan membacakan Cirangrangkantu Dayake. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Handamayang etawata tiadipati danang karo mase etawata jamehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dentu sapa sampati sidia eta wata jamehi sambatang punya sampadang sabe buta numo dentu saba sampati sidia eta wata jamehi sambatang punya sampadang sabe satta numo dentu saba sampati sidia akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa rakantulokasantikang akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakanturatakang idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyati nang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa rakantu desanang akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu dayake akasatta cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan
Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur, dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dharmawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, sebelum puja bakti kita tutup, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Dana bunga altar hari ini didanakan oleh Ibu Susiana dan Saudara Wisli. Dana makan umat oleh Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi. Bagi Ibu Bapak yang ingin berdana bunga altar atau dana makan umat, dapat menghubungi sekretariat dengan Mas Jumar di lantai dasar. Kemudian yang kedua, Pusdiklat Budi Sikadama Santi Bumi akan mengadakan acara menyambut tahun baru 2023 pada hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan bagi umat yang akan hadir pada puja bakti menyambut tahun baru, pendaftaran kehadiran akan mengisi link pendaftaran, dapat menghubungi Ibu Wati di nomor telepon 0812-789-8088. Dan kami juga mengajak para umat untuk ikut melakukan puja kepada Tiratana melalui persembahan pelita dengan berdana 100.000 setiap satu pelita. Dan untuk Dhamma Desana di tanggal 25 Desember 2022 oleh Yang Mulia Biku Atta Dirutira. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kita tutup dengan kembali membacakan nama Karapata. Mari Bapak Ibu kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Arahang sama sang Buddha Bhagava. Arahang sama sang Buddha Bhagava. Budang Bhagavantang Abhivademi.
Budhang Bhagavantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supadipanno Bhagavato Sawakasanggo. Supadipanno Bhagavato Sawakasanggo. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di Puja Bakti berikutnya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Yeah.
melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasihmu nan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih sanggah